Aduh, pada di mana ya? Kok mereka pada gak ada? Gak kelihatan satupun. Apa mungkin mereka masih pada tidur? Ada mobil Trung-Tung. Halo bro, kamu mau kemana? Pak kereta, ini pak mau jalan-jalan sambil nyari muatan. Wah, enak sekali ya jadi kamu bro, bisa jalan kemana-mana. Sedangkan aku udah ada jalurnya. Ya enakan pak kereta lah, pak kereta kan udah digaji. Ngomong-ngomong, relnya udah rampung kan pak? Alhamdulillah bro, sekarang progresnya baru 80%. Lumayan lah bisa buat jalan. Waduh, itu kan mobil Trung-Tung. Kayaknya dia mau ditabrak. Aku harus tolongin dia. Bro, awas! Kereta, bro! Siapa ini? Aboh, ternyata aja, friend. Sakit bokongku, aboh. Walah, kamu harusnya berterima kasih sama aku. Kamu kan barusan mau tertabrak kereta. Gimana sih? Walah, aja, friend. Kamu kalau jalan harusnya lihat ke kiri ke kanan, bro. Kau udah tertabrak kan bahaya. Halo aja friend, aku tadi gak lagi ketabrak kereta api. Aku lagi ngobrol sama pak kereta apinya. Dia teman baikku. Aja friend. Aduh. Alah, aku kira tadi mau ketabrak bro. Tadi aku salah paham ya. Aku minta maaf dulu sama keretanya. Kenapa sih kalian ribut-ribut? Kalian kan berteman. Kalian jangan gitu dong. Ini bro, tadi si Ajafran sangkanya aku mau ditabrak sama bro. Jadi Ajafran nabrak aku. Aku minta maaf ya bro. Tadi aku salah paham. Aku kira pak kereta api mau tabrak Trung-Tung. Enggak kok, enggak. Tadi kita cuma ngobrol aja. Justru yang nabrak aku, kamu. Sekali lagi aku minta maaf ya bro. Aku tadi udah salah paham sama kalian. Ya udah, kalau gitu aku duluan dulu ya. Soalnya mau angkut muatan dulu. Oh, iya silakan Ajafran. Hati-hati di jalannya ya. Iya siap, bro. Aku jalan dulu ya. Dadah. Pak kereta api, aku juga duluan ya. Ada perlu dulu ke depan. Dadah, pak kereta api. Dadah, bro. Hati-hati.